Halo semuanya, kembali lagi sama gue Mezo Zabzami. Dan kali ini kita akan lanjutkan lagi game SimCity Bulletnya. Nah, ini barusan saja gue naik level 6. Nah, kalian bisa lihat ada lagi macam house yang terbuka. Nah, ini gue tadi baru jual barang ya. Nah, gue ingin langsung saja tunjukkan sesuatu yang bernama biorestorasi. Namun, lihat aja ininya. Nah, gue terbuka kota tua dan kota Donald Trump Amerika Latin. Nah, nanti gue bakal bangun nanti di video berikutnya, karena gue bakal bangun secara bertahap aja. Sekarang gue gak bangun dulu, karena gue mau tunjukkan dulu yang paling pentingnya, yaitu si biorestorasi. Oke, jadi kita bakal langsung saja masuk ke pemerintahan. Tapi yang gue tekan lanjut ulang. Ada yang bagus guys, namanya Promade Angkasa dan Ide Modern, tembok, gerbang, sama nara. Mantap juga. Terus gue lihat ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ternyata lah tambah-tambah yang baru lagi, cuma itu doang. Namun sayangnya itu cuma pakai simpet guys. Aduh, per duit kau belinya. Iya, pakai simpet guys. Aduh, satu kanan. Nah, jadi ini ada menara tahan dari sebentar Visigoth. Namun yang dikepung oleh sekarang sudah dikepung sastrawan, tapi belum pasang sih. Di situ juga ada gerbang yang butuh pendobrak untuk tembus, sekarang pakai tiket doang. Misalnya tembok ya, itu penting aja lah. Jalan hijau modern ini bagus sih, sama promenade angkasa. Pengen gue pasang tapi nanti aja sih, waktu gue punya senter yang cukup banyak gitu. Oke, bagus sih. Satu subshell jalur kereta api tua legendaris ini dirombak menjadi taman tinggi yang rimbun. Jalur kereta api tua sebenarnya ada aku, nanti gua tengok lah. Ini gua langsung tengok hasilnya gimana. Nggak bagus-bagus amat gue kira. Nggak bagus-bagus amat sih. Masih gua keluar dan juga langsung kita masuk ke pemerintahan lagi, masuk ke bagian pemerintahan, mention wali kota. Oke, ini pasti level 6 mention sudah terbuka dan kita harus pasang, karena kita harus ambil untuk mengklaim semua hadiah dari achievement kita ya, itu pasti. Lebih ke tempat dulunya dan gua fix di situ, nggak dekat ini tanah bintang. Kita masuk, kita ambil semua yang udah kita ambil semua, terus jangan sampai tersisa karena itu penting ya. Nah, itu baru satu. Nah, kalian tuh langsung selesaikan aja quest aja, tiba-tiba cepat selesai aja. Jadi kita langsung jual barang dulu, besok kita ambil questnya. Ya, langsung centang semua, mantap kan? Langsung kita claim. Wah, langsung bisa upgrade guys, mantap. Yuk kita upgrade dulu yuk. Selesaikan kan, aduh. Nah, ini kita update 2 sekarang, wah naik lagi. Nah sekarang gua ada banyak sampai 60 ini ya. Nah ini butuh plastik, gua bakal tunggu plastik dulu biar gua bisa upgrade. Itu gua baru pasang, ya baru pasang. Tapi nanti sekarang udah selesai harusnya waktu gua ngedit video ini. Oke, nah gua mau lihat itu ya, kan satu kan. Gua masih berencana dengan taman sih. Gue udah pikir nanti bakal macet gak gitu ya. Ini bodo amat lah, itu aja. Sekarang harusnya gue jadi bingung nih. Kok gue lupa ya, macam tadi sesuatu ada tapi macam gak ada gitu. Gue udah bingung. Terus gue lihat, dua resolusi udah buka. Nah, sempat pasang. Gue pilih tempat. Gak tau, aduh posisinya enak ya, nyaman ya. Situ nanti macet, kepikir macet juga nanti nggak enak nanti rasanya. Walaupun nggak tahu nih fungsi untuk apa pertama. Suka pindahin ke sini. Kurang cocok juga, nanti ngapit-ngapit nanti nggak bagus, saya suka tau situ. Dan gua fix itu. Nah, ternyata itu sama halnya dengan pabrik. Cantik sih bangunannya. Dan tidak ada polisi. Padahal itu pabrik. Nah, gue masuk, kan benar, dia semacam pabrik, namun dia punya bahan untuk membuatnya. Dia sama pabrik. Jadi gue tinggal masukkan aja.
pakai palu 1 sama 3 logam. Nah, logam gua langsung scar di barang itu. Dan kayu gua sih banyak sih. Tapi gua buat lagi sih palunya biar gua bisa. Wah, ini terbuka nanti aja. Yang duluan penting palu dulu. Nah, udah selesai. Dan sebenarnya asal kalian tahu, biorestorasi itu digunakan barang-barangnya itu untuk gedung-gedung lain. Ya, bisa gedung yang kita pakai sekarang, bisa juga gedung dari rumah tua apa tuh, dari gedung kota tua sama gedung yang Amerika Latin, bisa aja. Penggunaannya bisa saja dengan itu. Nah, gue pengen ningkatin jalur, tapi belum selesai. Masih di level 9 lagi, kita tunggu. Nah, ini gue bingung ngapain lagi nih. Gue nunggu-nunggu plastik sih masih. Gue masih nunggu-nunggu plastik. Karena level 7 nanti, kalau gue gak nyiap-nyiapin uang ya, nanti gue bakal kesusahan nanti, karena itu ada waktu sih, gue serasnya. Mungkin 50 hari, 10 jam. Sebenernya lumayan lama juga, sekitar 2 bulan. Juga terbuka untuk sebatas beberapa hari. Kamu bisa menggunakannya untuk merakit barang musiman. Bagus. Oke, jalan tadi. Nanti ada level 7 nanti bakal terbuka pembuangan, dan itu nanti gue bakal langsung ambil yang mahal aja nanti ya. Tapi nanti ini gue udah habis barang, tinggal 11 lagi barang gue, habis banget. Gue harus ngumpul-ngumpul barang sih harusnya, karena nanti level 7 untuk bisa menyelesaikan achievement quest, gue harus yaitu penuhi gudangnya sampai benar-benar mentok. Nah, ini gue pindah tadi ya, pabriknya, gara-gara itu bangunan. Gue lihat spesialisasi masih belum penuh, masih bisa nangkap beberapa lagi, bisa banyak pak ya. Itu aku kepikiran ini nonton video nanti aja lah, bodo amat. Oke, okay. Thank you guys, thank you for watching, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam ini challenge, bye bye.